Dataran tinggi Dieng yang terletak di Kabupaten Wonosobo dikenal memiliki beragam destinasi wisata menarik dengan spot foto yang instagramable. Salah satu destinasi wisata tersebut yakni Bukit Awan Sikapuk yang terletak di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bukit Awan Sikapuk dibuka mulai pukul 05.30 hingga 3:30 sore setiap harinya. Waktu terbaik menikmati panoramanya adalah pada pagi hari saat cuaca cerah. Wisatawan dapat menikmati panorama alam dengan view pegunungan dan lautan awan dari ketinggian. Tak hanya itu, golden sunrise saat pagi hari juga tak luput dari buruan wisatawan yang berkunjung ke Bukit Awan Sikapuk. Di Bukit Awan Sikapuk saat ini juga terdapat wahana baru untuk selfie, yaitu sepeda ontel klasik serta taman bunga dengan variasi rumput sintetis. Bukit Awan Sikapuk memiliki fasilitas yang tergolong komplit. Di lokasi tersebut terdapat area parkir, spot foto instagramable, musala, toilet, gazebo, tempat duduk dan ngopi, serta warung makan. Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut tentu akan semakin memanjakan para wisatawan yang datang ke Bukit Awan Sikapuk. Objek wisata dengan daya tarik yang luar biasa mempesona ini bisa dinikmati dengan hanya mengeluarkan uang Rp10.000 saja, termasuk untuk menikmati semua spot foto. Selain itu, jika kamu menggunakan kendaraan bermotor, ada tarif parkir tambahan Rp2.000, sedangkan untuk mobil Rp5.000. Pop Darwis Krisna Dipayana Desa Parikesit, Aji Wahyu Abdillah, mengungkapkan Desa Parikesit di samping berada di lahan pertanian juga dikelilingi pemandangan yang sangat indah. Oke, bagi kalian yang pernah datang atau bahkan sering ke Bukit Awan Sikapuk, jangan lupa mampir di kolom komentar. Bagikan video ini supaya semua orang tahu. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.